Friendly neighborhood Spider-Man here. Sekarang menemukan deck paling mengesalkan juga lagi ya. Emang ngecatel. Halo semuanya, balik lagi bareng si Mancing Mini di sini. Di video kali ini aku bakalan jelasin tentang deck Spider-Man Lockdown. Jadi di sini kita bakalan nge-lockdown musuhnya itu bukan dengan Professor X ya, tapi dengan kehadirannya Spider-Man dan ada yang namanya Absorbing Man gitu. Jadi kedua kartu ini yang bisa nge-lockdown nantinya gitu. Nah, kalau kalian bisa lihat di deck ini kita bawa Rockslide, terus ada Queen Jet, ada Daredevil ya. Nah, ini aku pertamanya tuh pas kemarin live stream pengennya tuh membuat deck untuk meniru decknya Darkhawk ya, tapi ternyata malah kita jadi bikin deck lockdown Spider-Man. Di turn 5 kita bisa nge-lockdown 3 lokasi lawan ya, dengan kehadirannya si Queen Jet yang ngebantu banget ketika kita nanti moon goal, sehingga si Spider-Man-nya nanti ada yang jadi satu cost ataupun Absorbing Man-nya jadi satu cost, sehingga bisa nge-lock di turn 5 3 lokasi. Apalagi nanti kalau di turn 5-nya ada Daredevil, kita tahu musuhnya bakal main di mana dan kita bisa lock-nya itu lebih bagus gitu ya. Karena kita udah tahu musuhnya bakal main di mana. Nah, di deck ini tentunya kalian harus punya Zabu karena ini adalah deck tier 1 untuk Darkhawk aslinya, tapi malah jadi bagus karena bisa nge-lockdown 3 lokasi ya. Nah, ini Zabu penting banget karena ya dia bakal menjadiin 4 cost itu jadi 2 cost. Eits, ada kabar gembira nih buat kalian semua. Aku di sini mau rekomendasiin tempat top up gold dan beli season pass Marvel Snap yang murah, cepat dan terpercaya, yaitu di Kiano Store nih. Nah, kalian bisa lihat kan di sini murah banget kan goldnya dan season passnya. Kalian yang berminat langsung aja ke Instagramnya. Instagramnya ada di @kiano.store. Kalau misalnya ada di Moon Girl dan ada Queen Jet itu jadi satu cost gitu. Jadi itu bagus banget sih Zabu. Kita bisa bikin drag satu cost, Rockslide satu cost, ataupun malah si Shang-Chi ini satu cost juga ya. Dan si Shuri juga jadi satu cost gitu, bisa juga. Dan itu makanya powerful banget kekuatannya di Zabu, apalagi digabungin dengan kombonya Queen Jet dan Moon Girl. Nah, setelah Zabu itu ada Shuri, ini untuk ngedoublein power kita. Sudah Absorbing Man untuk ngecopy, bisa untuk ngecopy Shuri ataupun Spider-Man nantinya tergantung dalam situasi. Sudah Shang-Chi, ini untuk nendang musuhnya, jadi kita nanti bisa nge-Shang-Chi 2 lokasi gitu. Kalau satu tidak cukup, kita bisa ngadang 2 lokasi ya, punyanya kartu lawan. Terus ada Spider-Man, terus ada Moon Girl untuk nge-copy kartu-kartu kita. Dan ada kubu lainnya selain Spider-Man, itu kita bisa nge-copy si Hulk ya. Jadinya si Hulk nanti di turn 5 kita pas, di turn 6-nya kita bisa mainin banyak kartu dengan termasuk si Hulk-nya. Dan apalagi si Hulk-nya bisa dikombo juga dengan Shuri. Semisal Shuri-nya nanti di-copy juga, dan ada yang satu cost, si Hulk-nya juga bisa jadi gede banget gitu guys. Terus ada Drax di sini. Drax ini juga bagus, dia bisa plus 3 power, apalagi nanti bisa dimainin di turn 5 semisal kita nggak ada Spider-Man-nya juga, jadi si Drax bakal plus powernya gitu ya. Terus ada Rockslide. Rockslide ini cuma buat ngeganggu aja, ngasih rock, dan kita cari power gedenya ya, karena dia bisa pakai The Thing, tapi kalau The Thing nggak ngapa-ngapain, kita mending pakai Rockslide untuk ganggu musuhnya. Dan memikir kita pakai Darkhawk ya, padahal kita nggak pakai Darkhawk sama sekali gitu. American Chavez ngebikin kartu-kartu kita yang selainnya tuh ke draw gitu. Si American Chavez ini bikin Zabu ke draw terus ya, untuk di awal-awal, sehingga combo kita bisa jalan. Terus ada si Hulk sendiri, ini bagus banget karena nanti kalau kita pas ini, jadi kita kasih ada combo lain gitu, selain Spider-Man ngelock di turn 5, kita ada si Hulk-nya gitu, yang bisa ngebantu deck ini untuk menang. Oke, kita langsung masuk aja ke gameplaynya. Selamat menonton, bye-bye. Darkhawk event location sekarang nggak guna. Darkhawk itu bukan karena lokasinya sih, karena dia konsistennya. Dia nggak butuh lokasi, bisa lokasi apapun tuh lokasi apapun tuh bisa Darkhawk harusnya.
Asgard! Mjolnir! Gue bawa list bisa 93 tapi mentok di situ-situ aja. List yang biasa. Kita giniin ya berarti. Neighborhood Spider-Man here. Udah gak bisa ya. Oh ini dipindahin sini aja berarti. Gini gak sih? Dia mesti bakal mindahin tornya gak sih ke sini? Lagi-lagi kita ngeflip itu ya. Awal ya. Tuh bener kan? Weng, malah dipindah situ tornya. Mjolnir, to me. Victory. Bawa Leech lah bang. Ah, bawa Leech. Di deck ini bawa Leech. Kalau bawa Leech beda decknya lagi. Bukan deck ini. Oh, ini beda lagi decknya. Ya udah, habis ini bikin deck list deh. Aduh. Tadi film enggak ya? Maksudnya enggak dulu deh. Udah dulu maksudnya. Oh my god. Hampir sama anjir. Di bawah suri.
sulit anjir ini. Anjir, kita gak keluar guys. Sedih sekali, sedih sekali. Kali ini yang bakal keluar bakal dikali. Atau gini aja ya. Gini. Gak mungkin sih kalau Shang-Chi. Shang-Chi kan dia buka ngeflip duluan ya. Coba deh. Misalnya gak resepi kok. Menang dong guys. Meniru Manu, akhirnya mengalahkan Manu sebenarnya ya. Dua Manu dikalahkan guys. Dua Manu dikalahkan ya. Sekarang confident ya, udah confident ya. Oh ya guys, kalau Daredevil hilang tuh masih efeknya masih gerak nggak? Kalau misal ini Daredevilnya hilang, kayaknya nggak jalan kan? Gue lupa. Gimana guys? Jalan nggak guys? Hilang. Mending nggak usah nurunin di sini ya. Berarti biarin aja itu. Kita berharap sanksi aja berarti. Are you ready boys? Spider-Man interruption. Aduh, kita menang dong. Gawat nih. Ya. Lumayan udah dapet 2 cube. Ntar biar musuhnya mainin kartu dulu. Tadi kan kita coba snap pas musuhnya. Nah, lulululu. Neighborhood Spider-Man here. Nah, kita menang di Baxter Building ya. Neighborhood Spider-Man here. Friendly Neighborhood Spider-Man here.
Wah, tinggal nyari Moon Gelek ya. Wah, Darkhawk lagi nih. Siap, aku lawan sini. Aku tidak takut dengan. Ada burung, beliau murung anjay. Come on, come on. I'm gonna fuck you up, anjay. I'm gonna fuck you up. Ya snap, bentar ya. Oh snap. Wah. Aku lawan. No. Aku melawan. Akan aku lawan kamu. Sini 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 sini. Kamu belum pernah dicelotin 3 kali kan? Saya terima 3 ledbang psikopat. Iya, gua bakal. Aku ingin memencet emot. Ku ingin memencet emot. Aku tuh lengket. Kita lihat, kita lihat. Eh, bentar, bentar. Kita harus menangin. Nah, ini udah menang. Sini. Yang sini sih, guys, harus dimenangin. Nanti gini ya. Gini. Kan dia cuma 11. Gini ya berarti ya. Salah terus gimana dong? Ini kan kita udah menang, fix. Oh iya, nyerap, sorry. Gini berarti, makanya gini aja. Nah. Makan tuh. Spider-Man, Spider-Manan. Nyoh. Friendly neighborhood Spider-Man here. Friendly neighborhood Spider-Man here. Tadi mending suaranya kiri sekalian aja ya. Tiba-tiba musuh pakai Doom. Ya kita main ini aja sih. Biar jaga-jaga. Senyum manis. Hei. Gak mungkin bawa Doom ya. Deck
Darkhawk lawan Doom. Kalau kita disuruh lihat dada. Bener sih, semenjak di Chavez-nya masuk nih, lihat nih. Kedraw terus, anjir, gila. Snap gak sih ini? Snap gak sih? Tambahin domino, Bang. Kebanyakan kalau buat tiket. Wih, Zikri Ahmad Firdaus. Semoga ya. Nah, musuhnya tuh malah main domino kan? Are you ready, guys? Spider-Man 3 lokasi. Let's go Spider-Man 3 lokasi lagi. Kita buat musuhnya menangis, 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 menangis. Friendly neighborhood Spider-Man here. Sekarang menemukan deck paling mengesalkan juga lagi ya. Emang channel gue tuh channel all systems go. Tinggal mulai. Enak.